apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar aplikasi TikTok, guys? Pasti kalian mengira kalau TikTok itu aplikasi untuk joget diiringi musik, ya kan? Yap, sama seperti mimin deh kalian. Hehehe. Ngomong-ngomong soal TikTok, kalian udah pernah main TikTok belum? Ya, kalau belum kasihan deh. Sama kayak mimin belum pernah main TikTok. Tapi ketika viralnya aplikasi TikTok ini, ada juga makhluk astral yang ikut rekam ketika bermain TikTok. Apa aja nih ya? Simak deh di Tenor alias konten horor. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar. So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Ya, sedang viral-viralnya nih, ada tangga yang sedang berjalan sendiri di atap nih guys. Coba deh lihat video berikut ini. Jo ganggu, aku ra ganggu kowe. Ngopo kowe? Jo ganggu, lunga lu. Menurut kalian ini fakta atau hoax ya? Jo ganggu, aku ra ganggu kowe. Ngopo kowe? Jo ganggu, lunga lu. Yang berikut ini terlihat seorang wanita yang terekam kamera berada di ketinggian pohonan ini guys. Tak lama kemudian sosok tersebut menghilang. Coba deh lihat video berikut ini. Menurut kalian, ini fakta atau hoax? Terlihat sepintas sih tidak ada keanehan di gerbong kereta tersebut, guys. Tapi kalau kalian jeli, coba diperhatikan kalau kereta tersebut tidak ada masinis dan tidak ada penumpangnya, guys. Menurut kalian, ini fakta atau hoax? Video berikutnya nih guys, ada penampakan yang mirip dengan pocong. Tak sengaja, seorang yang sedang merekam anak kecil tersebut, dan anak kecil tersebut sontak menunjuk ke arah pocong tersebut. Tapi anehnya pocong tersebut ketika disamperin sudah tidak ada lagi guys. Coba deh lihat video berikut ini. Koi koi. Menurut kalian ini fakta atau hoax? Tidak ada angin, tidak ada ribut, boneka tersebut jatuh dari atas lemari dengan sendirinya. Apakah ada yang menjatuhkan nih guys? Coba deh lihat video berikut ini. Menurut kalian ini fakta atau hoax? Sepintas saja memang tidak ada keanehan pada video tersebut, tapi ketika di slow motion, terlihat ada sosok pocong yang sedang menggantung di pohonan nih guys. Coba deh lihat video berikut ini.
Menurut kalian ini fakta atau hoax? Nah, itulah tadi keanehan dan penampakan hantu ketika bermain TikTok.